Hello guys, welcome back to my channel. If this is your first time visiting my channel, my name is Felix. I'm a YouTube content creator from Indonesia, and today I'll be reacting on Reza Dharmawangsa. Hari ini gue mau reaksi Reza Dharmawangsa dengan Euphoria dari Jungkook, di mana dia perform ini live di Trans Studio Makassar di 2019 kemarin. So I'll be reacting, I'll be checking out Reza Dharmawangsa Euphoria live. Let's go. Okay, 3, 2, 1, go. Oh, nice. He's basically like an idol. Dia ini kayak idola keren. Pakai begini itu kan. Ada dance-dance-nya lagi. Ada ngedance-ngedance-nya lagi Reza. Wih. Aduh, dapat tadi si Reza ngambil lagi. Aduh, senang bener tuh fans. Aduh, Bang Eja, Bang Eja. Fans now, you're the cause of my euphoria. Atraktif sih, Bang Eja atraktif banget. Fansnya ada inian sendiri, mantap. Udah diajarin sama Bang Eja tuh buat ngisi itunya, bagian itu. Euphoria. Ada dance-dance-nya sendiri lagi, keren banget deh. Ini basically udah konsernya Bang Eja sendiri atau gimana nih? Dia keren sih, bisa bangun, bisa bangun, bener bisa bangun euforia di atas panggung, bisa bangun, bisa bikin keren-keren fansnya, sampai bisa nyanyi bareng. Keren dia, ada presence-nya, dia bisa membangkitkan penonton, bukan cuma sibuk rekam-rekam dia, tapi bisa ngikut nyanyi bareng dia, sengen langsung nyanyi gitu. Keren atraksi dia di panggung. Vokal dia juga enak banget. Karisma dia, akrobat dia, nari-narinya, gesturnya. Keren-keren. Ini dia udah idol, ngapain ngikut Rising Star lagi kemarin. Keren sih. Man. Itu tadi keren banget. Begini, wow. Keren sih Bang Eja konsepnya. Aduh, sarangnya Bang Eja. Aduh, 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 aduh. Gokil, 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 gokil. Gokil, 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 bro. Euphoria, Jungkook. Live stage cover by Reza Dharmawangsa at Trans Studio Makassar. Damn, this is real cool, man. Wow, Bang Eja sih. Swear, gue kagum. Gimana dia bisa sebegitu atraktifnya di panggung? Itu gue pernah nonton, kalian nonton deh waktu itu. Apa ya, waktu itu gue nonton di mana gitu ya. Waktu itu ada yang pernah ngomong bahwa salah satu tantangan jadi seorang penyanyi bukan cuma nyanyi gitu. Bukan cuma nyanyi di atas panggung, bukan cuma mengeluarkan performa yang bagus.
gitu loh. Bukan cuman oh nyanyi bagus, oke, bisa buat orang terkagum-kagum, oke. Tapi stage presence lu, stage act lu, ketika lu bisa buat penonton nyanyi bareng lu, itu suatu accomplishment nih, bener lu udah set next level gitu di atas penyanyi lain, bukan cuma nyanyi doang. Tapi lu udah satu step di atas penyanyi lain, lu udah bisa buat orang ikut mau nyanyi sama lu gitu loh. Dan dia singin, na 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 euphoria, langsung nyanyi dan bisa diituin di disambungin euphoria, bisa si Reza Army langsung bisa balas antara emang mereka bikin sendiri atau Reza udah konsepsiin gitu waktu kosong itu. Dia ngomong itu wow keren 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 dan gokil banget, dia bisa set muter gitu kan, dan konsepnya ditarik begini kayak itu konsep panggungnya gokil gokil, dan dia ngerti yang dia dibutuhin mic-nya gimana, dan waktu fase dia megang gimana, nyanyinya gimana, jaga nyanyi stabil, nyanyi sambil nari gimana, dan itu the gokil, dia udah basically kayak idol aja. Makanya gue masih heran loh, dia masih ikut Rising Star kok kayak gitu. Gue gak tau, gue belum ngukur ya Rising Star dulu atau ini dulu, tapi kalau ini dulu kayak ngapain ikut Rising Star lagi, kayak itu udah keren banget dong. Gila sih ini, keren banget, keren 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 keren. Dimana dia bisa stabil singing while dancing is really really not easy, but he accomplished it. And nyanyi lagu Korea, gue tahu dia emang suka lagu Korea, tapi gak segampang itu bu nyanyi lagu Korea. Dan dia bisa, wow gokil sih, gokilnya beneran Jungkook versi Indo. BTS datang sini, lo duet lah Bang Eja sama Jungkook. Wow, keren 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 keren. Sumpah ini keren banget. Okay guys, I think that's it for my reaction to Reza Dharmawangsa Euphoria Trans Studio Makassar Live. So, let's meet in our video reaction of mine. Bye.